divaksin. Oh, biker harus divaksin lor. Sering keliling dunia. Tanya teman-teman ini, bagaimana rasanya divaksin pak? Sakit aja. Kayak digigit apa? Kayak digigit aja. Ini Pak Tua tanya. Bagaimana? Gimana om, rasanya om? Rasanya seperti apa ya? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Oh, siap turun? Siap dong. Wow. Gas. Mari. Pegang kartu sakti. Sudah ada pegang kartu sultan. Nah, ini kartu sultan nih. Keluarin dulu. Bebas. Nih, kartu sultan. Nah, nih. Lu muturing jungkir balik sekarang bebas nih. Acara
memang acaranya dadakan ya, spontanitas, karena melihat dari banyaknya aktivitas masyarakat yang mau divaksin. Jadi dari kami teman-teman motor membuat inisiatif lah mempermudah teman-teman ini agar tidak mengantri lebih panjang. Jadi kita berterima kasih sekali kepada RSUP Pak Andi dari Besok dan pengantar dari teman-teman pengantar dari RSUP sudah memfasilitasi kita sehingga bisa berjalan. Alhamdulillah saat ini lancar dan antusiasnya sangat tinggi sekali. Hampir kami tidak bisa mengakomodir keinginannya teman-teman All Backers dan Skateris Lombok, karena untuk sementara ini kita masih pakai kuota. Jadi tapi sebenarnya antusias teman-teman untuk mensukseskan program vaksinasi itu sangat tinggi. Sebenarnya yang daftar itu masih banyak, cuman karena dibatasi kuota, jadi kita pending. Kita tidak bisa realisasikan mereka. Tapi mungkin ada vaksin keduanya Pak Bro, teman-teman pada minta vaksin kedua. Jadi ternyata saya pikir juga teman-teman pada takut terhadap virus COVID, tapi ternyata ternyata teman-teman juga antusiasnya sangat tinggi sekali. Semoga aja nanti kedepannya kita bakalan bisa bikin lagi acara-acara seperti ini, entah itu bakso atau vaksin kedua atau apapun itu. Yang penting apapun komunitasmu, apapun klubmu, lakukan yang terbaik untuk Indonesia. Ini satu lagi nih, Pak Panitianya nih. Bapak dari Sorada. Ya, jadi kita inilah panitia kecil di kegiatan ini. Yang ingin saya tambahkan lagi, dari awal acara perencanaan, seminggu baru tidak salah. Hari ini baru bisa ketemu. Kita nggak pernah ketemu, kita belum ketemu karena tahu nggak aja. Tapi alhamdulillah dengan antusias. Oke, itu meeting kita. Ada nggak cara aja kan? Sama ini juga ucapan terima kasih pada yang sudah support, baik itu teman-teman Alweko dan Sekretaris Lombok, kemudian terima kasih pada Banyu Atis di Mineral, terima kasih sebesar-besarnya untuk RSUP yang sudah fasilitasi kami. Tadi vaksin. Percaya dunia ini milik bersama. Jika kita menanam cinta, kita menuai bahagia. Semesta turut laksana atas kehendak yang kita punya. Jika kita menanam cinta, kita menuai bahagia. Supportnya di acara vaksin Bikers dan Sekretaris Lombok.